Iya be, kenapa sih? Eh Ji, di mana lo? Buruan lo pulang. Itu mobil ditanya lo punya, mau dipakai. Iya, ntar juga dibalikin. Masih ada kuliah be. Sabar aja kenapa sih? Bentar be. Hai. Papi aku, telepon dari Singapura. Iya Pi. Papi? Sejak kapan nih manggil gue Papi? Halo? Oh iya, tadi juga Mami ngabarin. Katanya Mami lagi di Dubai. Mami di Dubai? Mak lu no, lagi nyayur jengkol. Pasti lagi ngagul nih bocah. Duh, kalian berdua tuh kapan ketemunya sih? Aku kangen banget. Satu di Singapura, satu di Dubai. Aduh, aku kangen sama kalian. Sama Papi sama Mami. London. Gue kecondet aja belum pernah. Songong nih anak. Ya udah, bye. Ada apa ya? Enggak. Ada perlu sebentar. Ini tadi keganggu. Papi telepon lagi di Singapura. Mami di Amerika. Hah? Bukannya kata tadi di Dubai? Kan naik pesawatnya yang cepet. Kita pesen yang paling mahal. By the way, hari ini kamu udah kuliah gak? Enggak. Ini kebetulan lagi pada dipulangin semua. Karena kan dosen-dosen pada mau rapat tuh. Iya, jadi mahasiswanya semuanya dipulangin. Satu hal lagi. Selama kuliah di sini, apa kamu mengalami kendala atau kesulitan? Enggak ada. Gini, kalau seandainya kamu punya masalah kuliah, kurang ngerti, tanya aku. Karena aku ini sempurna. Udah kaya, ganteng, pinter. Pertanyaannya nih ya, kalau misalnya emang pinter, kenapa 8 tahun gak lulus-lulus ya? Itu karena semua dosen dan mahasiswa di sini itu sangat mengidolakan aku. Aku itu diproyeksikan untuk menjadi dosen. Sementara ini aku jadi asisten dosen. Nah, nanti baru diangkat. Habis diangkat? Diganting. Ya enggak lah, aku pasti diangkat jadi dosen. Apalagi sih? Iya, Be, bentar. Maaf, papi aku dari London. Tadi katanya Singapura. Kan naik pesawat pribadi, jadi cepet banget dari Singapura ke London. Kamu belum ngerti kali ya? Iya, silakan dilanjutkan loh. Iya, Be, sabar, Be. Bentar aja, Be. Bentar juga balik. Ada? Udah, saya balik. Kan, Babe. Jadi lenyap tuh. Ada-ada aja sih, Babe, mah. Ji, di mana lo? Buruan lo balik. Itu mobil mau dipakai sama yang punya. Iya, Be, iya. Ini juga udah mau pulang. Ya bilang aja sama orangnya, mobilnya lagi dites. Lagi dites. Ira runetes. Buruan lo balik. Kan lagi didandanin. Udah lagi nyampe. Udah depan mobil. Kalau nggak pulang juga, gue yang suruh ke kampus. Buruan, kalau kagak gue berhentiin lo kuliah. Mobil lagi dibenerin, ya perlu dites. Lagi dites. Udah 8 tahun ini, berhenti dah. Ya, kayak gini mau diapain lagi? Kan nungguin Babe. Wah, ini nih, Cok. Iya, ini udah mau balik. Ya udah, yuk. Assalamualaikum. Ini yang tadi saya ingat aja. Yuk, ayo. Tadi mobil gua ada, kok tiba-tiba bisa hilang? Makanya jangan sangit baunya. Iya. Cuma kita dua. Yaudah biarin, kita kabur yuk. Perasaan mata gua masih normal, mobil gua tiba-tiba hilang. Mobil hilang, Be, mobilnya hilang, Be. Tuan Raja, aku nggak tahu jalan pulang lagi. Ngapain? Ngumpet. Ngumpet dari? Dari kamu. Kenapa? Malu. Malu kenapa?
tiba-tiba gitu? Dicicil. Ya tiba-tiba lah hilangnya. Tadi pas aku masukin kuncinya ke lubangnya, tiba-tiba mobilnya hilang. Mau kemana? Mau bantuin cari mobil loh. Bisa bantu aku yang lain gak? Bantu apa? Bantu aku mencintai. Dih! Mobil hilang. Cinta ditolak. Ini namanya udah jatuh ketiban kuli. Sekarang pasti dia gak kenal. Mahasiswa kok galau. Kenapa? Kasihnya bertepuk sebelah tangan, iya? Iya. Sering dibully. Merasa tidak berguna. Betul. Dan mobilnya hilang. Iya. Mau saya bantu. Mas itu bisa bantu? Bisa dong. Bantu apa? Ya, minimal menghilangkan kegalauan kamu lah. Caranya? Ikut saya. Emang kalau saya ikut situ, galau saya bisa hilang? Ya enggak juga sih. Terus ngapain saya ngikut situ? Ah, banyak nanya. Ini orang, nolong aja maksa sih.